Akademi Militer Magelang mengalami perkembangan setiap tahun ajaran baru. Berbagai inovasi dilakukan demi membentuk taruna dan taruni AKMIL menjadi perwira TNI Angkatan Darat yang berkualitas. Kurikulum ini sekarang sudah dirubah oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Para lulusan Akademi Militer ini akan disiapkan menjadi pimpinan-pimpinan di Satuan Tempur maupun Banpur. Itu merupakan kebijakan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Penambahan kecabangan baru dan fasilitas e-learning untuk Taruna Akademi Militer dilakukan pada masa jabatan Jenderal TNI Andika Perkasa. Fasilitas e-learning yang akan memfasilitasi seluruh taruna untuk belajar. Kemudian ke depan, Akademi Militer sendiri akan membangun yang kita sebut sebagai Smart AKMIL, sehingga akan terkoneksi keseluruhan sistem pembelajaran maupun sistem administrasi di Akademi Militer ini dalam satu akses yang simple. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap dengan penambahan fasilitas dan kecabangan baru dapat mengoptimalkan sistem belajar-mengajar hingga menyiapkan perwira dari Akademi Militer Magelang untuk menjadi pemimpin medan pertempuran.